Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga mobil lagi, Pak Bu. Oke, Pak Ima, kita review apa aja, Pak Ima, hari ini, Pak? Banyak pilihan, Pak Niko. Mulai dari yang 60 jutaan, Matic, manual, sampai yang di atas 100, kita juga ada. Innova juga ada loh, Pak Bu. Banyak pilihan pokok hari ini, Pak Bu. Update selalu di Biga Mobil. Nah, kita review dari yang mana dulu, Pak Ima? Yang tentunya yang fresh dulu, Pak Niko. Yang fresh dulu. Nah, ayo kita lihat dulu yang fresh-fresh, Pak Bu. Nah, ini ada beberapa stok anget yang baru masuk, Pak Bu, ya. Ada yang city car 3 baris kita juga punya. Ini. Nah, yang ini ada city car mungil non LCGC, Pak Bu. Ini ada Suzuki Ignis tahunnya 2017. Ini transmisi Matic, Pak Bu. Matic, Pak Bu. Matic ya, Pak Ima, ya. Nah, monggo kita lihat untuk kondisi sekelilingnya. Ini platnya AE Madiun tangan pertama dari baru. Nah, ini transmisi Matic, CC-nya ini 1200 CC. Yang jelas naikannya lebih antem loh, Pak Niko. Pastinya. Soalnya non-LCGC. Non-LCGC. Oh, mantep, nah, ini, Pak Bu. Monggo dilihat untuk interiornya dari plafon-plafon. Nah, seperti ini, Pak Bu, ya. Nah, monggo. Untuk ban-bannya ini juga masih tebel-tebel. Ini, Pak Gendut, monggo dilihat. Nah, masih tebel-tebel. Nih, bodi-bodinya kita senter juga masih serit, tulang-tulangan juga masih aman. Untuk interiornya monggo dilihat. Yuk dijelaskan, Pak Ima, interiornya. Oke, Pak Niko, terima kasih, Pak Niko. Untuk manual book juga ada ya, Pak Bu. 2017. Transmisinya Matic ya, Pak Bu. Ini untuk tekstur setir juga masih kulit jeruk, Pak Bu, ya. Logo-logo juga masih utuh. Jok-jok juga original, nggak gembos-gembos. Bukan mobil capek, Pak Bu. Ini tipenya GX ya, Pak Bu. Kalau GX itu kuncinya sudah keles. Ini double juga, Pak Bu. Sun visor juga masih plastikan. Plafon-plafon juga warnanya masih cerah. Belum pernah disikat. Intinya bukan mobil capek, Pak Bu. Kita benar-benar milih untuk stok-stok kita, Pak Bu. Untuk harganya, Pak Niko? Harganya ini 2017 tipe GX Matic, Pak Bu. Ini pemakaiannya kalau tidak salah 2018 kita kasih harga 138 juta. Nah, 138 juta. Berikutnya, Pak Gendut. Nah, ini ada yang manual 2017, platnya W Sidoarjo, asli Jawa Timur. Nah, ini yang manual, yang silver, yang Matic. Monggo dilihat untuk kondisi sekelilingnya. Kalau Ignis itu ganteng ya, Pak Niko, ya? Pastinya. City car yang ganteng. Nah, bodinya juga, nat-natnya juga masih kenceng. Ya. Tampak belakang seperti ini. Masih seger ya, Pak Niko? Baru masih dateng. Seger. Baru datang habis kita cuci, Pak Bu. Ya. Bodi-bodinya di center, Pak Bu. Enggak gelombang-gelombang, enggak meliut-meliut. Nat-natnya juga benar semua ini, Pak Gendut. Nat-natnya benar semua ya, Pak Bu. Pokok intinya kita nggak aneh-aneh, Pak Bu. Untuk interiornya, Pak Niko. Siap. Yuk kita lihat untuk interiornya. Nah, lihat jok-jok masih kenyal, Pak Bu. Nggak gembos spons-sponsnya ini. Kunci juga double. Manual book ada. Nah, setir-setir, motif-motifnya. Nih ya, masih ada. Jadi nggak kenyot. Dan masih keras. Warna-warna dashboard juga masih bagus. Ya, ini dua baris. Plafon juga masih bersih, Pak Bu. Insya Allah kita tetap konsisten menjual mobil bekas dengan kondisi bagus dan harga murah. Nah, seperti ini. Untuk harganya ini 2017 manual. Kita kasih harga 128 juta. Untuk harga cash kredit sama, Pak Bu. Untuk harganya juga masih bisa kita kurangin, Pak Bu. Monggo. Berikutnya ini Honda BR-V. BR-V tahunnya ini 2016 tipe E Prestige Matic. Platnya AG Kediri, asli Jawa Timur. Asli AG, Pak Bu, ya. Nih. CC-nya 1500. Ini lebih nyaman dari Mobilio. Kelasnya di atasnya Mobilio, Pak Bu. Nah, kondisinya monggo dilihat, diperhatikan, Pak Bu. Simak videonya sampai selesai. Siapa tahu jodohnya jenengan di Biga Mobil, aku, ya. Nah, ini. Nah. Untuk mobilnya asli AG Nganjuk, Pak Bu. Mutasi ke AG Kediri, Pak Bu. AG Kota Kediri. Jok-jok sudah di cover, Pak Bu.
plafon-plafon juga masih serit, Pak Bu. AC double blower. AC double blower. Tipenya E-Prestige ya, Pak Niko? Prestige tipenya. E-Prestige. Tipe E-Prestige. Interiornya, monggo. Manual book juga ada, service record juga ada, setir-setir juga masih kulit jeruk, Pak Bu. Ya. Joknya sudah di cover. Kilometernya berapa, Pak Niko? Tertunggu di dalam. Kilometernya 90-an. Record service, Pak Bu. Record service ya, Pak Bu. Record service di Honda. Ban-ban tebel. Ya, Pak Bu. Pajak juga panjang. Untuk harganya 2016 tipe E Prestige, ini kita kasih harga 174 juta, Pak Bu. Yang baru masuk kita juga ada BRV. Ini tahunnya 2017 tipe E Matic. Platnya L Surabaya Jawa Timur, Pak Bu. Ini masih kita salon, Pak Bu ya, masih proses pembersihan. Baru masuk ya, Pak Niko? Baru masuk ya, seperti ini. Masih kita bersihkan, Pak Bu. Jadi nanti jenengan lihat yang kondisinya masih alami aja udah seneng. Nah, apalagi kalau udah seperti ini. Tulang-tulangan yang pasti aman. Ini belum kita cuci, belum kita salon. Masih kotor ya, Pak? Masih ya. Kotor. Masih kotor. Baru masuk. Aman. Nah, seperti ini baut-baut juga belum pernah bongkar. Sealer-sealer cup asli bawaan. Ya ada bekas di repair-repair ulang, Pak Bu. Monggo. Dilihat untuk kondisi sekelilingnya. Ya. Masih serit, jadi tidak ada cat yang gelombang-gelombang, tidak ada, Pak Bu. Tulang-tulangan juga masih aman. Nah, seperti ini. Ini masih dibersihkan untuk interiornya. Ya, Pak Bu. Joknya sudah di-cover, aslinya terbungkus di dalam. Nah, seperti ini. Barcode-barcode juga masih ada loh, Pak Niko. Nah, itu barcode-barcode di jok masih ada. Panel AC-nya juga masih plastikan, Pak Niko. Nih, mau mantep. Ger mobilnya, Pak Bu. Bukan mobil capek. Bukan mobil yang aneh-aneh ya, Pak Bu ya. 2017 Matic tipe E. Ya. Untuk harganya, Pak Niko? Harganya ini 2017 Matic kita kasih harga 182 juta. Monggo, 182. Terus ada lagi banyak pilihan, Pak Bu. Yang harga 60 jutaan kita juga ada. Karimun wagon tipenya ini tipe GA, Pak Bu ya, tahunnya 2014. Nah, ini juga non LCGC, platnya AG Tulungagung. Asli Jatim, Niko? Asli Jawa Timur. Barcode juga masih ada ya, Pak Bu. Nah, seperti ini. Bodi juga lurus, masih mulus, ban-ban tebel. Nat-nat juga bener loh, Pak Gendut. Nat-natnya aman semua. Juga bener. Ban-bannya juga masih tebel-tebel ya. Tampak depan monggo dilihat. Irit ini pajaknya juga murah, sekitar 1 koma ya. 1 koma sekian pajaknya. Transmisi manual. Monggo. Untuk keluarga kecil yang punya parkiran sempit masuk ya, Pak Niko ya? Masuk. Nah, buat belanja-belanja ke pasar, ke mall, mobil ini parkir-parkir juga simple, enggak ribet ya. Masih kotor, jadi belum kita cuci, belum kita salon, Pak Bu. Baru aja masuk. Ya. Dilihat interiornya. Ini, Pak Bu. Nah. Jok-jok sudah di-cover, bahannya tebel. Setir-setir juga masih keras, Pak Bu. Sun visor juga masih plastikan, 2014. Ya. Joknya dua baris. Untuk harganya 2014, ini harganya 66 juta. Monggo untuk harga yang kita pasang sesuai, Pak Bu ya. Harga cash kredit sama, Pak Bu. Monggo dibungkus. Ini ada Sigra. Ini Sigra yang 10, Pak Bu ya, yang 3 silinder 1000 cc, tahunnya 2020. Ada 2 unit untuk Sigranya. 20 sama 2021. Kita review yang 2020 dulu. Nah, ini kilometer masih rendah, Pak Bu. Masih 30 ribuan ya. Ban-ban tentunya masih bawaan dari baru.
Pajaknya juga murah dan ini 3 baris, barcode-barcode masih bening. Ya Pak Bu ya. Nih. Mobilnya irit ya Pak Niko? Irit, pajak juga murah. Murah. Wah, tahunnya mantap. Juga mudah Pak Bu ya. Muda. Ada sedikit kekurangan di sini Pak Bu. Nah ini ada baret. Nah ini AE Madiun tangan pertama dari baru. Nih kita lihat untuk bodinya yang sebelah kiri Pak Gendut. Nah bodi yang sebelah kiri dilihat tuh. Nah masih serit. Monggo interiornya Pak Gendut. Interiornya Pak Ima dijelaskan. Nah 2020 Pak Bu ya, sudah ada head unitnya. Warna-warna dashboard juga masih cerah-cerah, karpetnya loh Pak Gendut. Kalau tahun muda semakin jauh dari kata perawatan ya Pak Bu. Kilometernya juga masih 30 ribuan Pak Bu. Joknya ini sudah di cover, orinya terbungkus di dalam. Nanti kalau nggak suka sama warnanya bisa dilepas ya Pak Niko ya. Siap, diganti sesuai selera Pak Bu. Harganya ini 2020 tipe D ya, 1.0 manual, kita kasih harga 115 juta Pak Bu. Monggo. Untuk kredit ini DP-nya menarik, angsuran juga murah, terjangkau Pak Bu. Monggo. Selanjutnya yang ini Sigra lagi yang 1.0 2021 Pak Bu. Untuk transmisi juga manual. Ini platnya W Gresik ya, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, warnanya Silverstone ya Pak Bu. Nah, ini ban-ban masih tebel-tebel Pak Bu, kilometernya juga masih 20 sekian. Ini monggo dilihat kondisinya. Yang kita review hanya perwakilan saja Pak Bu, dari sekian banyak stok kita ada sekitar 200 unit lebih di Biga 1, di Biga 2, di gudang. Banyak pilihan. Jadi yang datang ke sini nanti tidak usah bingung Pak Bu, kita bantu milih unitnya sesuai yang Pak Bu cari. Nah, monggo. Barcode-nya juga masih bening. Nah, ini Pak Bu, interiornya kita lihat. Ya. Manual book juga masih ada loh Pak. Masih ada. Manual kilometernya book masih 25.000. 25.000. Joknya sudah di cover. Aslinya juga masih street, masih kulit jeruk Pak Bu. Sun visor masih plastikan. Plafon juga masih kenting, belum pernah disikat ya Pak Bu. Joknya di cover, orinya terbungkus di dalam Pak Bu. Untuk harganya ini 2021 manual, kita kasih harga 117 juta Pak Bu. Terus yang ini Calya kita ada banyak pilihan Pak Bu ya, ada sekitar kurang lebih 12 atau 13 unit. Ada yang warna hitam, merah, putih, abu-abu, silver ada Pak Bu. Yang ini 2019 manual tipe G, 1200cc 4 silinder. Platnya AG Blitar tangan pertama dari baru. Monggo. Masih original Pak Bu. Ya. AG Blitar. Sudah ada tambahan ya bumper, lindung bumper ini. Jadi kalau ada tambahan seperti itu udah kita lepas. Jadi dibawa aja. Ini Pak Bu. Kilometernya ini 40-an kalau tidak salah ini. Kilometer 40-an. Nah, ini ya. Manual book, buku servis ada, jok-jok sudah di cover. Nah, dashboard juga masih bersih, setir-setir juga masih keras Pak Bu. Jadi bukan mobil capek, bukan mobil bekas operasional, bukan mobil bekas rental atau segala macam Pak Bu ya, mobil terawat. Harganya 2019 ini kita kasih harga 133 juta monggo, 133. Terus ada lagi, ini dulu aja, Brio kita juga ada banyak pilihan dari tahun 2013 sampai tahun 2022, semua generasi ada Pak Bu. Matic manual ready, warna abu-abu, warna putih, merah ada. Nah monggo dilihat kondisi sekelilingnya. Update stok terakhir, stok Brio kita ada sekitar 15-an 15 unit Pak Niko ya? Ya, mulai yang CBU sampai yang terbaru 2022 kilometer 9. Kita banyak pilihan. Kilometer 9.000 ya Pak Niko ya? Ada yang kilometer 9.000. Mantep Pak Bu. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, itu ya Pak Bu ya.
kita lihat interior. Ini tahun berapa ini? 15 Pak Niko. 2015 manual. 2015 manual tipe E Pak Bu. Ya. Jadi di Biga ada mobil-mobil yang harga merakyat, yang di bawah 100, yang 100 sekian, bahkan yang harga 500 jutaan. Itu kita ada banyak pilihan Pak Bu, dari kelas menengah ke bawah sampai ke atas ada. Yang Brio ini 2015 ini kita kasih harga 116. Ini masih tangan pertama Pak Bu ya. Tangan pertama asli Surabaya. Yang pengen kredit Pak Bu, ini bisa DP 9 juta loh Pak Bu. Oke. Okay. Bisa DP 9 juta, bisa proses kredit seluruh Indonesia. Siap. Nanti bisa kita bantu prosesnya Pak Bu. Nih, non LCGC lagi. Ini ada Nissan March tahun 2014 Matic. CC-nya 1200. Ini non LCGC Pak Bu. Nah. Keren Pak Bu ya mobilnya. Nih, nah seperti ini. Body-body kita center. Nah, ya Pak Bu, kondisinya masih bagus tahun segini. Untuk tampak depannya monggo dilihat. Ya, ini ya. Nah, ini tampak depannya. Platnya AE Madiun. AE Madiun Pak Bu. Kita lihat interiornya Pak Bu. Monggo. Lihat dari yang sebelah kiri, Pak Dut. Nah. Ya. Seperti ini. Untuk dashboard-dashboard semuanya juga warna-warnanya masih, kilaunya masih bagus. Nah, seperti ini Pak Bu ya. Joknya ini banyak MBTEC tebel Pak Bu ya. Mahal Pak Bu ini Pak Bu. Aslinya terbungkus di dalam. Ini ya. Seperti ini, setir-setir juga masih keras motif-motifnya. Ini Matic Pak Bu. Matic 1200cc. Ya Pak Bu. Plafon-plafon juga masih kenting, joknya dua baris. Nah, seperti ini. Untuk harganya Nissan March ini 2014 Matic non LCGC Pak Bu. Kita kasih harga 108 juta. Monggo, 100 lebih dikit dapat mobil non LCGC. Selanjutnya baru masuk ada kita Innova. Monggo. Innova 2012 Matic tangan pertama dari baru bensin Euro Pak Bu ya. Bensin Euro Matic, ban-ban masih tebel. Nah, seperti itu. Masih kaleng, jadi tidak ada bekas repair-repair yang parah Pak Bu ya. Tampak belakang seperti ini. Ini Pak Bu. Nah, ini yang model Grand Pak Bu ya. Monggo. Nah, seperti ini di center body-body masih kenting Pak Bu. Nah, monggo dijelaskan interiornya Pak Ima. Terima kasih Pak Niko. Monggo Pak Gedut. Untuk manual pun juga masih ada loh. Karpet-karpetnya juga masih belas untuk kita. Ini 2012 loh Pak Bu. Untuk sanitizer juga masih pastinya. Dan warnanya juga masih cerah-cerah semua. Lapon-laponnya Pak Dut juga masih fit, yang pernah kita juga. Kalau itu akhirnya sudah terhitung per kepala, sudah yang cukup lagi. Yang belakang kebanyakan itu juga. Untuk edisi juga sudah double. Tekstur-tekstur mungkin juga masih oke. Cocok masih original, nggak yang kebos-kebos. 2012 Matic bensin, kita kasih harga berapa Pak Niko? Harganya ini 159 juta saja, dapat 159. Ya, dapat Grand Innova Pak Bu, 2012 Matic. Berikutnya ini ada yang nyari Avanza lama, kita ada pilihan Pak Bu ya. 2011 tipe E manual Avanza Pak Bu. Nah, velg sudah racing. Platnya ini W Sidoarjo Pak Bu ya. Sidoarjo, Jawa Timur. Tahun segini kondisinya masih seger. Pak Niko, Pak Niko. Ya. Ini bulan berapa Pak Niko? Pajaknya ini Pak Bu. Nah, ini yang bikin seneng, pajaknya bulan 12, 5 tahunan juga panjang Pak Bu sampai 2028. Monggo. Belum waktunya ada, sudah kita perpanjang Pak Bu ya untuk pajaknya. Tinggal naikin aja. Bawa jalan-jalan, udah beres Pak Bu, monggo.
dilihat interiornya. Ini Pak Bu. Monggo Pak Bu. Untuk manual pun juga masih ada ya Pak, masih pun 2011. Untuk tekstur dashboardnya juga masih terdapat TV head unit double din ya Pak Bu. Tipe E ya Pak Bu. Plafon-plafon juga masih bening. Jok-joknya di cover, orinya tertutup di dalam. Ini juga sudah ada subwoofernya loh Pak Bu. Betul. Ban-bannya empat-empat yang baru Pak Timo. Baru, tebal-tebal. Masih tebal-tebal. Siap. Ban baru sudah ada subwoofer. Avanza kita ada banyak pilihan dari tahun 2011 ada, terus ada yang tipe E, tipe G, terus 2012 kita juga ada. Yang ini harganya 98 juta Pak Bu. Monggo. Yang baru masuk kita juga ada RAS 2015 tipe TRD Sportivo manual. Asli AE Ngawi, tangan pertama dari baru Pak Bu. Velg sudah tutun, dua warna, ban-ban juga masih tebel. Ya. Ini Pak Bu. Tampak belakang kita lihat. Nah, seperti ini. RAS Toyota Pak Bu ya. Nih. Monggo. Ini kita senter body-body semuanya masih serit. Jadi kita milih Pak Bu ya untuk mobilnya, kalau di Biga kita seleksi betul untuk kondisinya. Jangan untuk hanya murah. Untuk interiornya ya Pak Bu ya, dashboard juga. Untuk sound system juga masih pastikan Pak Bu. Tiga baris ya Pak Bu. Tiga baris. Joknya di cover, orinya tertutup di dalam. Untuk cover joknya bahannya tebal ya Pak Bu. Untuk bodi-bodinya juga masih siap tegel untuk kondisi mobilnya Pak Bu. Untuk harganya Pak Niko? Harganya ini 168 juta. Dapat Toyota RAS 2015 facelift Pak Bu. Nah, ada lagi Pak Bu, ada banyak pilihan Pak Bu ya di Biga. Nah, ada Avanza seperti ini 2017 Matic asli Surabaya, tangan pertama dari baru. Grand ya Pak Bu ya, ini yang model Barong. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Banyak pilihan. Kondisinya ini juga masih oke Pak Bu ya. Nih, tampak belakang seperti ini. Yang tahunnya muda ada, yang 2021 kita juga punya Pak Bu. Monggo, warna silver, hitam, putih, terus abu-abu kita juga punya. Monggo. Ini dilihat untuk interiornya. Ini Pak Bu. Tato-tato juga masih ada ya Pak Bu ya. 2017 Matic tipe B ya Pak Bu. Siap. Untuk manual book juga masih ada Pak Bu. Warna-warna dashboard juga masih jelas-jelas semua. Untuk head unitnya masih bawaan. Ori Toyota Pak Bu. Untuk tekstur juga masih. Untuk sound system pastikan Pak Bu. Untuk plafonnya juga masih strip AC double. Jok-joknya original Pak Bu. Untuk warnanya juga selaras ya Pak Niko, ya. Juga yang belang-belang gitu ya. Warna sama, seragam Pak Bu. Untuk harganya ini 2017 Matic kita kasih harga 154 juta Pak Bu. Nah, monggo di Biga kita ada banyak pilihan Pak Bu ya, dari sekian banyaknya stok kita. Nah, ada yang di Biga 1, Biga 2. Untuk info stok lengkapnya di mana Pak Ima? Info stoknya Pak Ima? Di Instagram kita Biga Mobil Tegrinyu, tanpa titik, tanpa spasi. Segera di-follow Pak Bu. Ya. Untuk TikTok kita juga ada dua Pak Bu. Dua. Ada Biga Mobil Tegri dan Biga Mobil Besar. Monggo, semoga Pak Bu semua berjodoh Pak Bu ya di Biga. Semoga ini tujuan terakhir Pak Bu semua adalah mencari mobil bekas. Mudah deal Pak Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.